yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia, yang tersebar ke dalam ribu-ribu pulau yang dihuni oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Begitupun dari segi agama, terdapat sejumlah agama besar dunia dan sejumlah sistem kepercayaan lokal. Semua itu memerlukan adanya suatu sistem yang dapat menjamin eksistensi atau kerjasama dalam kemajemukan. Kondisi masyarakat yang multikultural rawan terjadinya konflik ataupun perpecahan, sebagaimana yang belakangan ini kita rasakan. Tak hanya satu dua penghinaan terhadap ajaran lain yang berbeda, bukan hanya itu, bahkan ujaran kebencian atau hate speech kerap dilontarkan oleh penganut agama, suku tertentu, atau paham yang berbeda. Oleh karenanya, kita perlu untuk menyikapinya dengan cara merajut kebersamaan dan kebinekaan. Sebagaimana konsep yang telah diuraikan dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi,